back to my channel. Kali ini aku keluar rumah pagi sekali, subuh. Ini bukan malam guys, tapi subuh, pagi sekali. Ku ingin mengajak kalian melihat kota Surabaya pada saat subuh, sekitar jam 4 lebih. Lampu-lampu juga masih menyala. Di gedung-gedung ini lampunya menyala semua karena juga masih gelap ya guys. Dan lihat jalannya sepi sekali, masih sepi sekali. Kenapa harus subuh? Karena aku ingin mengajak kalian menemui kelompok komunitas lari maraton Surabaya. Kebetulan ketua regunya saya kenal, yang berlokasi di Surabaya Barat, tepatnya di Citraland, Surabaya. Nah, jauh kan, makanya harus pagi. Kalau enggak pagi ya ntar enggak bisa ketemu mereka. Mereka biasanya kumpul jam atau start jam 5 pagi. Makanya aku berangkat jam 4-an. Aku berangkat dan setir sendiri ini loh guys, demi konten ini. Maka itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ini lampu merah. Tuh di depanku ada tukang sayur. Kelihatannya mau kulaan. Kulaan sayur. Ada tukang sayurnya baru keluar. Wih, asik tuh. Bulannya masih ada. Tuh guys, bulan purnama. Bulan purnamanya. Ini sudah di jalan Diponegoro. Masih sunyi sepi jalannya. Jalan Diponegoro lurus. Masuk ke jalan Indragiri. Ini kita masuk ke jalan Indragiri. Nah, di sebelah ini ada gedung olahraga Gelora Pancasila. Ini Gelora Pancasila. Jadi ini jalanan masih sepi ya, karena masih subuh. Nah, ini memang masih sepi. Ini ada 1-2. Kita mau menuju ke meja sekolah. Belok kanan. Masih ada temannya, yaitu sebuah taksi. Ya, sendirian lagi. Sekarang sudah di Maijen Sungkono. Ini ada kendaraan lain. Ku salip saja. Ya, sepi lagi. Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Panjang guys jalannya. Ciputra, Bu. Gelap. Maijen Sungkono ini panjang jalannya. Dan bagi yang udah lama enggak ke Surabaya, sekarang sudah ada underpass. Nanti kita lewat ke sana. Ini masuk ke underpass. Lewat bawah. Kalau lewat atas, muter dulu ke Villa Bukit Mas, terus lewat bundaran itu baru ke HR. Kalau ini bisa langsung. Keluarnya di HR Muhammad. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Maijen Yonosuwoyo. Maijen Yonosuwoyo. Wow, masih tutup semua. Masih terlalu pagi. Tapi langit udah mulai keluar sinar. Langit agak terang dikit. Ini landmark. Ini waktu menunjukkan
lurus saja. Nanti kita belok ke kanan. Terus saja nanti ada belokan, kita belok ke kanan. Lewat lontar. Terang. Langit sudah biru, mulai biru. Spasio. Ini adalah mall yang di Surabaya Barat, salah satunya selain apa tadi, Ciputra World ya. Jadi ini mallnya ada PTC, Supermall, dan Pakuan City yang terbaru itu. Jadi ada tiga menjadi satu. Nah, di situ tuh Pakuan Mall. Nah, kita belok lurus saja, nanti kita belok kiri. Nah, ini sudah di jewoknya ya. Ini biasanya komplek tempat menjual makanan. Kalau malam ramai. Kalau siang ya ada yang buka, ada yang enggak. Kalau malam pasti ramai. Di sini berhubung ini masih pagi ya, guys. Ya, masih sepi. Tapi ini langit semakin terang ya, semakin terang. Kan udah jam 5 lebih. Ini saya janjian sama teman ini ya, agak telat ini karena sambil ngevlog ini. Nih, ini masih cari jalan menuju itu mana ya, komplek Babang BRI itu sebelah mana, lurus mungkin karena ini bukan daerah saya ya, agak bingung. Tapi tahu kalau jiwok tahu, tapi persisnya ini masih cari rekan-rekan pelari. Mungkin itu, mungkin di depan ini. Oh, bukan. Masih lurus, masih terus. Sorry ya, Bro, kalau telat. Masih bingung cari jalannya. Mungkin masih lurus. Lurus. Di depan lagi. Nah, ini mereka ternyata di sini. Oke, aku cari parkir dulu ya. Halo. Hai, Marta. Ini ketemu sama ketua kelompoknya komunitas lari. Lari maraton ya? Yes, wow, lari maraton. Edi ya. Santo. Denger ya. Ya, Marta. Gimana? Ya. Sejak kapan ini? Ya. Sejak 2016 kurang lebih sampai sekarang, rutin kegiatannya sehari-hari, mulai Selasa, Rebo, Jumat, Minggu. Oh. Ya kadang-kadang Sabtu juga sih, tapi enggak, jarang-jarang Sabtu gitu. Oh. Ya, kalau yang mau ikut boleh, silakan. Thank you, Edi. Oke, ayo. Kamu ikuti ya dari belakang ya.
kasihan Edit tertinggal gara-gara saya wawancarai. Ya, mereka pelari-pelari yang handal, gak masalah meskipun tertinggal. Nah, ini mereka. Halo. Halo, vlog ya. Sip, semangat. Semangat, guys. Edinya ketinggalan. Ketinggalan di belakang. Nah, mereka udah menyatu kembali. Mereka sudah biasa lari jarak jauh dan tidak ada kata lelah karena sudah terbiasa. Kelompok mereka disebut Yoyogi. Nah, sip ya, semangat ya. Semangat ya. Inilah grup maraton Surabaya. Yang ngevlog ikut lari dong. Iya, yeah. Itu loh guys, diajak lari bareng. Ayo ikut gabung. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Mereka kuat-kuat ya. Mereka sudah berlari hampir 1 kilometer dan kuat, tidak lelah dan tidak berhenti. Karena mereka sudah melakukan hampir setiap hari, jadi bagi mereka itu hal yang ringan, nggak berat. Coba kalau saya, guys, aduh, bisa teper di tengah jalan. Ya guys, semangat berolahraga, kita lawan virus COVID-19 dengan berolahraga rutin, walaupun tidak tiap hari. Tirulah semangat mereka. Take a walk.
Savannah. We'll never be in love, Savannah. Ayo. Mana? Oh ya, oke. Tadi sudah sampai. Gimana? Jadi sudah mulai sejak kapan mulai terbentuk ini? 2016 ini. Ini masih awal lah. Masih awal. Nanti nambah kamu juga. Itu ya. Iya. Sudah kemana aja? Ini rutenya maraton. Kalau rute maraton sini aja putar-putar 4 kali kayak gitu ya. Tapi kalau luar kota ya mesti anu kan, ada event-event lagi kayak gitu ya. Eventnya ya macam-macam kalau maraton gitu. Ya. Ya sudah itu komunitasnya. Ya ini ini teman-teman yang apa rutin ya. Semangat terus ya. Oke. Sama-sama. Kamu ikut dong. Gitu ya. Kamu ikut. Semoga. Iya. Ya. Sip. Makasih, Ed. Yes. Yes. Ya udah. Okay. Udah ya. Oke okay ya. Bye bye. Yuk, sukses ya. Kuat, semangat ya. Wah, ini hebat ini. Wah. Iya. Sip. Oke, okay, guys.